adalah tutorial cara membuka saringan AC Honda Jazz 2008 RS ya, RS. Di sini letak filter dari AC di dalam sini nih. Kita harus buka ini dulu. Barang filter AC. Filter AC-nya kita keluarin dulu. Filter yang di sini sangat berfungsi untuk kedinginan AC Anda. Jadi kalau filter yang di sini kotor, AC mobil Anda akan tidak terasa dingin. Untuk membuka ini, di sini ada klemannya. Kita tinggal tekan, tarik. Ini posisinya ini kita tarik pelan-pelan. Oh, ini namanya filter AC. Kotor sekali. Ini yang bawah nggak kotor, ini ada yang kotor. Ini harus kita bersihkan sampai bersih, biar kinerja AC stabil kembali. Kita bersihkan saringan AC-nya, kita pasang lagi. Thank you.